baju, bungkus ini. Saudara Lun, petugas cabang Rumah Tahanan Negara IDI Aceh Timur menggagalkan masuknya narkoba jenis sabu-sabu dari seorang penjenguk yang berkunjung ke rutan tersebut pada Kamis 30 Oktober pukul 11.15. Setelah kita lihat, penjenguk yang diamankan itu yakni HN 29 tahun warga IDI Raya Aceh Timur. Siang itu ia hendak menjenguk abangnya Iskandar. Selain membawa dua anak kandungnya, HN juga membawa anak Iskandar karena kangen ingin ketemu ayahnya. Namun dalam perjalanan ada seseorang menitipkan dompet tanpa diketahui isinya untuk diserahkan kepada seorang narapidana berinisial John. Kata ibu ini barang ini dia mau besuk si Iskandar. Besuk Iskandar, adiknya sendiri. Cuma di luar jumpa dengan seseorang mengendarai sepeda motor untuk disuruh titip barang ini kepada si John. Ketika masuk ke dalam rutan, petugas memeriksa semua barang bawaan HN. Alhasil dalam dompet terdapat narkoba jenis sabu-sabu sekitar 5 bungkus dengan berat sekitar 15 gram. Dari IDI Raya, Seni Henry, Serambi On TV.